So mencari sisi atau sudut dalam sesuatu segitiga dengan menggunakan vertical sinus. So ini dalam kes tiga sisi diberi A, B, C dan tidak ada satu pun sudut diberi. So dibagi sisi sahaja. So pertimbangkan satu soalan di sini, satu segitiga dengan panjang PQ adalah 10, panjang PR adalah 5 dan panjang QR adalah 13. So soalan dia cari sudut yang terbesar. So keadaan sudut terbesar ini sebenarnya kita boleh tentukan kalau kita lukis di sini panjang ini adalah 10, ini adalah 5 dan ini adalah 13. Dan daripada sini sahaja sebenarnya kita boleh ketahui bahawa sudut yang terbesar adalah sudut P. So kalau kita nak cari sudut P ni, kita boleh cari menggunakan vertical cosinus. Ini adalah bersamaan dengan 13 kuasa 2 campur dengan 13 kuasa 2 bersamaan dengan 10 kuasa 2 campur 5 kuasa 2 tolak 2 kali 10 kali 15 sudut P. So sudut P kita tak tahu sudut P, dan kita dapat kat sini sudut P adalah bersamaan dengan 116.1, dan saya dah tulis kat sini ini adalah penyelesaian sudut 116.1. So kita boleh menggunakan vertical cosinus untuk mencari sudut oleh dua panjang sisi yang mencangkum sudut ini, dan kita boleh cari dia punya panjang sisi. Okey. Panjang sisi dan juga sudut. Okey.